dah tak berharu, air dah lemah, air dah turun surut, angin datang, memang lah. Kalau awal sikit lagi tadi tak ada. Tak rawa juga dia punya tu. Dia punya kondisi. Depan ni ada batu banyak. Tak ada, tak ada. Sana batu bawah. Jadi depan dekat penjuru kan. Betul lah. Tu ada tempat palang-palangannya okey lah. Tapi kena berhati-hati sikit. Ah, tu yang reput dia, reput dia season. Duduk pok dia tu boleh kot. Ha? Pok kita situ okey kot. Ah, tak ada bila semua belah-belah tak. Dulu dia selain ni kali sekali berlaku kebakaran besar. Habis. Banyak dia. Dia dah belanja invest banyak. Tu lah. Dia baca dan cerita ni lah. Kita naikkan dulu ke sini. Oh, ni lah. Jangan. Itulah dia view. View di hadapan Pulau Angsa. Kenampakkan batu-batu konkrit yang tinggal ya. Binaan bangunan saya rasa mungkin dah roboh atau dulu ada terbakar. Ini adalah chalet yang baru dulu dibina, lepas tu inilah keadaannya. Jadi siapa yang apa ni kena berhati-hatilah, tengok lantai kat bawah jalan, tengok lantai. Takut ada yang reput, takut terpijak jatuh. Sebelah depan sana adalah Pulau Anak Angsa. Okey, depan sana lautlah. Okey. Bye. Buat view ya, kita nak masuk chalet yang tinggal kamu. Sebelum siap aircon ya, Abang Raja. Inilah pot ya, pot Abang Raja.
Ah, lagi. Pakai impan tak ada makan? Okay. Ada dua ekor tu. Ada ke? Ada. Dah habis dah kot. Dia dah makan dari. Tu dia lauk fresh. Ayo letak pelan-pelan. Tadi kita pasal bagi peanut butter eh. Apa tu? Bosi tu? Raya tu ni kalau boleh kena basahkan sikit dia punya ni buat dia jadi melekat. Bosi ni tak. Tak nak bagi dia ni. Ada air. Pagi Sabah ya. Di pagi Rabu. Thank you.
Boleh, Abang? Boleh? Ada?